Kendalnya tuh lebih gede. Nah, yang terjadi di jajaran Tambora yaitu pada tanggal 13 Februari yang lalu, di mana ada seorang driver ojek online yang berinisial PE ini saksi menyatakan bahwa lewat di jalan itu Bagus Angke, dia melihat ada sekelompok diduga preman yang diyakini akan berniat jahat terhadap yang bersangkutan. Dilaporkanlah kepada TSK atas nama AP. Nah, TSK AP ini kebetulan 2 minggu sebelumnya pernah menjadi korban kejahatan. Dia menganggap bahwa kelompok ini adalah sama seperti yang pernah melakukan kejahatan terhadap yang bersangkutan. Nah, waktu itu juga, saat itu juga dia mengontak rekan-rekan yang lain, kurang lebih 6 orang, langsung mendatangi TKP, ditemukanlah dua korban ini. Dua korban ini, yang kebetulan ada di TKP, langsung dilakukan pengeroyokan oleh 6 orang daripada oknum driver ojek online ini. Sehingga dua orang ini, salah satunya meninggal dunia, dan satu lagi itu luka berat. Sampai sekarang dua orang ini menurut keterangan visum dari dokter mengalami pendarahan otak, geger otak, dan juga memar pada batang otak.